Alhamdulillah, di pagi ini kita mari dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Dawud. Alhamdulillah, di pagi ini kita mari dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Dawud rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan hadis ini adalah hadis sahih. An Abi Abdillah Umar radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزئ عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رغة الخبال حتى يخرج مما قال. Hadis ni ya cerita sebab guru hadisnya ada seorang perempuan daripada Bani Makhzumiyah. Dia bercuri. Apabila bercuri ni hukum syariah, hukum hudud dalam negeri Islam ni, apabila negeri Islam tu cukup syarat di segi sultah lah, kekuasaan dan rakyat, bukan rakyat miskin, rakyat cukup dah dalam masalah makan harinya dia tu cukup. Tapi apabila ada orang bercuri, syariahnya kena kerak tangi. Maka salah seorang daripada perempuan Bani Makhzumiyah ni bercuri, maka hukumnya kena kerak tangi. Maka daripada waris-waris keluarga puak Bani Makhzum ni, keluarga perempuan ni, wasa tak sewi kerak tangi lah keluarga dia tu. Maka nak pergi cari pia, nak pergi kecek dengan Nabi, nak pergi minta supaya Nabi tu tidak kerak tangi kepada orang bercuri ni. Berkira pergi marinya tak ada lah orang lain, orang yang sesuai untuk nak pergi berkira, nak pergi kecek dengan Nabi SAW, mereka Zaid bin Usama. Mak, gambar dia pergi lah, pergi berjumpa dengan Nabi. Nabi marah, muka Nabi tu merah lah. Lalu itulah Nabi kata, sekiranya Fatimah binti Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad bercuri, nescaya aku kerak tangannya. Tu lepas tu keluarlah hadis ni. Nabi kata man halaq syafa'atuhu, siapa-siapa yang bantu syafaatnya, makna siapa-siapa yang mari duk helah syafaat tolong, duna haddin min hududillah, supaya tidak boleh berjalan hak daripada hudud-hudud Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagi siapa memberi bantuan untuk menghalangi dalam menegak hudud daripada hudud Allah, faqad dadallah, maka mereka itu adalah lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana pekerjaan, mana-mana usaha yang usaha ni supaya tidak boleh berjalan hudud Allah, maka kerja tu kerja adalah melawan Allah Subhanahu wa taala. Faqad dadallah, faqad khalafa amrillah. Naam. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillah hatta yang zia anhu. Dan siapa-siapa yang berbaloh, yang bermujadalah, mukhasamah itulah, ataupun siapa-siapa yang melawai bi batilin pada kebatilan,
wa huwa ya'lamuhu, sedangkan dia tahu kata dia tu batil. Ulama hadis mari syarah sini, siapa-siapa duk mari duk murbujah dalah, duk bahah, duk balah, duk bertekan di atas kebatilan, dan sedangkan dia tahu kata benda ni batil, tapi dia juga duk cari alasan, duk cari buat berbagai hujah untuk nak membenarkan kebatilan dia tu. Satu. Ataupun dia ni duk bermujadalah, duk bermukhasamah, duk berlawan, duk bertekai untuk mempertahankan kebatilan dia ni. Dia ni buat salah dah, tapi nak pertahankan, nak kata betul. Ataupun di atas asah dia ni jadi saksi bohong. Baik pun dia tu sebagai raya, bomo gue dan sebagainya, mari duk cari, duk membenarkan di atas kebatilan. Wari alasan. Lam yazal fi sakhatillah, mereka itu tidak hilang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lam yazal fi sakhatillah, mereka sentiasa berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang zi'anhu, sehingga dia beradu daripadanya. Jadi orang-orang yang duk buat alasan untuk nak mempertahankan benda batil, baik pun dia nak risaukan orang. Ya hadis ning-ning masuk dalam bab qadhi, bab maru hukum. Sekiranya kita tahu dah orang sebelah lek kita ni salah, kita nak cari dalil untuk nak memperbetulkan, ataupun diri kita ni salah, kita nak cari alasan untuk ni betul. Masalah bab hukum, bab qadhi. Walaupun turun hadis ni, urut hadis ni bab hukum, tapi hadis ni al-ibrah bi umumil lafzi, dapat ambil pengajaran dengan umum lafaz. Ikutlah bab mana-mana, bab hukum, bab apa-apa, kita tahu dah benda kita salah, benda tak betul, duk cari, duk pusing untuk nak memperbenarkan benda kita ni menjadi sunnah, kau jadi betul, sedangkan benda ni benda tak ada asah, tidak ada dalam agama. Hatta yang zi'anhu, sehingga dia beradu ataupun dia berhenti daripada buat benda yang salah tu. Wa man qala fi mu'minin, dan siapa-siapa yang berkata kepada orang beriman, ma laisa fihi, akan perkara yang tidak ada padanya pada orang beriman. Dia giduk kata kepada orang beriman, sedang benda ni tak ada pada orang beriman. Maknanya dia giduk tuduh kepada orang beriman, duk kata orang tu, duk kata orang ni dengan berbagai tuduhan palsu, dengan tuduhan yang tak benar. Ataupun dia pergi memujikan orang beriman dengan benda yang tak sebenar, ma laisa fihi, akan perkara yang tidak ada padanya pada orang beriman. Askanahullah, maka telah menetapkan oleh Allah Ta'ala, telah memasukkan oleh Allah Ta'ala, radratal khabal, akan satu lubang dalam neraka Jahannam. Jadi ringkasnya, orang hidup kata kepada orang beriman, baik pun kata jahat, kata filsu, tuduh dengan niat nak menhino, niat nak menjatuh, ataupun nak buka keaibnya orang beriman, orang ning Nabi kata, askanahullah, telah memasukkan dia Allahu oleh Allah Ta'ala, radratal khabali, akan radratal khabal. Radratal khabal ni satu lubang yang sangat dalam neraka Jahannam. Tapi dalam lubang ni adalah terdiri daripada darah-darah orang yang kena bakar dalam api neraka Jahannam, maka darah ni masuk dalam lubang itulah. Maka orang yang hidup fitnah, hidup maki, hidup tuduh orang beriman dengan benda yang tidak sebenar dan benda tidak hak di atas dia, maka dia akan masuk neraka dalam lubang neraka yang penuh dengan darah. Jadi nak pergi maki, nak pergi tuduh orang beriman ni sangat dilarang oleh agama Islam. Walaupun benda ni sebenar sekalipun, Islam larang kita buka kain pesa darah. Melekir dalam berapa hal dalam jarah wa ta'dil, kita nak pergi royak, giduk kecek hal seorang ni di atas keaibkan dia, kesalahan dia dan kebaikan dia dengan cara adil, kerana kita nak pergi cari hadis sahih, nak pergi kecek, nak pergi kaji rawi ni, takut dia tu bersilap ke, dia ni orang fasik ke, ataupun takut dia ni orang mudah lupa ke.
kita duduk kaji, duduk jaga sifat dia tu kerana nak jaga benda besar, nak jaga hadis Nabi SAW, itu diizinkan dalam hak yang tertentu. Hatta yakhruja mimma qal, sehingga dia beradu, dia bersih daripada apa yang dia duk berkata. Maka itulah di antara hadis yang Nabi SAW mari duk royak pada kita tentang sifat orang beriman. Kerana orang yang giduk buka ke aibai saudara ni, giduk buka kesalahan saudara, sepiduk seperti giduk tuduh orang ni bakal Musailamah Al-Kazzab. Saya pernah baca satu buku, orang duk tuduh kepada Muhammad Abdul Wahab ni, Muhammad Abdul Wahab ni kuturune dianya daripada Musailamah Al-Kazzab. Jadi kalau kita tengok sarsilah ulama mari duk kaji sarsilah kuturune ni jauh tak ada betul dasar. Jadi orang duk kata duk tuduhlah tu dia kena minta halal dengan cara cepat. Nabi kata kena minta halal dengan cara cepat sebelum daripada duit dinar dan duit dirham tak laku. Satu hari duit dinar, duit dirham tak laku. Walaupun tak ada sebut duit dolar, tak ada, ada sebut duit riyal, duit lain pun, kena beringat kita hidup maki, hidup tuduh, hidup fitnah, hidup kata berita palsu dan berita bohong terhadap saudara kita dengan tujuan untuk nak menghina, nak menjatuh ataupun nak sedak-sedak mulut, kena beringatlah, gini tak maaflah ke dia sebelum duit dinar dan duit dirham tu tak laku. Bila di hari akhirat lah, hari akhirat duit dinar, duit dirham tak ada laku, begitu juga duit-duit yang lain. Sekiranya kita tak minta maaf, tak minta halal daripada orang yang kita duk maki, duk kata ke dia tu, maka kita amalai pahala kita ni, Allah ambil pahala kita pergi bayar harga yang kita kata ke dia tu. Sekiranya amalan soleh kita tidak ada, maka ambillah dosa mereka tu, mari tambung, mari letak di atas timengi kita, maka kita termasuk orang banyak amalan jahat. Waliyazubillah, kita jadi orang muflih, orang yang ceng, orang yang bergerak di hari akhirat, termasuk orang rugi. Itulah di antara hadis yang kita dapat baca di pagi ini. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawidu amri innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi.